Sendalu Seberangu Wonten Kitha Solo. Ini adalah jalan menuju protokol utama Jalan Slamet Riyadi. Ini adalah flyover terkenal, flyover Purwosari, flyover terbaru di Kota Solo. Tampak bagus lihat dari atas flyover spotnya Kota Solo. Untuk nanti kita bisa melihat juga dari sebelah sisi kiri kami mengambil gambar adalah stasiun besar di Kota Solo juga, stasiun Purwosari. Suasana malam yang syahdu, masih banyak pengendara sepeda motor ataupun mobil karena mungkin ini juga masih mereka jam pulang kerja, ada yang pulang kerja menuju rumah masing-masing. Ini tampak dari sebelah kiri kita mengambil gambar ada stasiun Purwosari, suasana malam hari. Ini adalah menuju protokol jalan besar, jalan utama Jalan Slamet Riyadi. Sahabatku tercinta, selamat datang di Kota Solo. I love Solo. Ini adalah Jalan Slamet Riyadi, sudah di tengah-tengah kota, tepatnya menuju ke arah kantor wali kota. Nanti ada di sisi kanan dari kami mengambil gambar jalan besar ini, ada pertigaan jalan, dimana untuk suasana di malam hari memang jalan protokol utama bisa dilalui dari untuk dua arah, dari menuju arah Tenggladak ataupun sebaliknya. Gimana sih nanti arah Tenggladak adalah identik dengan ikon patung Slamet Riyadi, pahlawan besar kelahiran Kota Solo. Ini jalan Slamet Riyadi, kita akan menelusuri kota kami. Untuk sisi kiri ini adalah hutan Solo, dimana depannya juga sudah tertata dengan cantiknya, ada tempat-tempat duduk untuk sekedar melepas lelah. Jadi kesan rutan yang mungkin identik dengan kata seram, maaf, tidak ada lagi, tidak akan terlihat lagi. Ini sudah tampak oleh kita patung Slamet Riyadi, pahlawan kebanggaan kelahiran Kota Solo tercinta. Ini ada yang disebut geladak, pojok geladak. Pojok geladak, kita akan menelusuri jalan ini satu arah nih, kita harus ke kiri. Nah, ini sudah sampai di Balai Kota, tepatnya kantor Balai Kota. Segala aktivitas ada di sini, dari pusat pemerintahan Kota Solo. Suasana malam juga masih terlihat banyak berlalu lalang kendaraan. Ini adalah kantor Balai Kota Solo untuk malam hari. Sangat asri nih untuk kantornya, dimana di depan ada lapangan besar, tanah lapang dengan rumput yang sangat hijau, pohon-pohon beringin yang sangat indah, dan patung-patung ikon yang sangat cantik, patung-patung wayang identik dengan
tepatnya nanti dari sisi depan kantor balai kota sebetulnya adalah pasar gede, cuma kami tidak ambil spotnya. Perjalanan kita lanjutkan menuju arah ke Keraton Surakarta. Itu suasana di malam hari. Sebetulnya dari sisi dan kanan ini begitu cantik juga suaranya karena banyak pohon-pohon beringin yang tertata dengan rapi dan sangat terindang kalau di siang hari, sangat terlihat asri. Kita akan menuju ke keraton ini juga dengan jalan satu arah menuju keraton. Ada lapangan besar juga, jadi tanah lapangnya sangat bagus biasanya untuk acara-acara sakral, acara-acara besar gitu. Karena ini masih suasana PPKM, jadi memang benar-benar dibatasi dulu untuk kegiatan mobilisasi massa, jadi masih belum boleh ada kegiatan besar. Suasana malam agak lengang. Kita telusuri menuju ke keraton, memang harus lewat beteng ya, beteng. Ini penataan mungkin di menuju keraton itu seperti hampir mirip di keraton Jogja, hampir mirip. Kita telusuri dalam beteng atau jeruk beteng. Ini juga arahnya hanya satu arah, jadi nggak bisa berpapasan dari arah sebaliknya. Suasana malam juga sangat sadu, rekan-rekan. Sebentar lagi kita akan melihat keraton. Sangat luas sebetulnya, cuma kita hanya melewati hanya satu arah saja. Inilah keraton kebanggaan kami. Kesenangan haji nilat ya. Kembali dari keraton kita telusuri, sebelumnya ada pasar Klewer. Sebelah pasar Klewer ini adalah masjid besar, masjid agung. Hanya bisa kita lihat dari sisi luar juga karena juga dibatasi oleh masa PPKM. Kita lanjutkan perjalanan kita. Ini adalah ikon juga dari kota Solo, stasiun besar juga, Solo Balapan. Mungkin rekan-rekan yang kenal dengan lagunya Mas Didi Kempot, jadi beliau mengambil judul dari salah satu ikon Solo ya, Solo Balapan. Kita telusuri dari sisi kiri. Kalau Solo Balapan bisa dari dua arah untuk kendaraan. Ini bawah flyover Manahan, sebetulnya sangat cantik. Sebenarnya di jam-jam tertentu memang lampu-lampunya dinyalakan, cuma ini mungkin karena sudah terlalu larut, jadi hanya bisa melihat dari sekilas saja. Kita lanjutkan, spot berikut adalah Manahan. Gelora Manahan ada di sisi kiri. Ini kita ambil dari flyover juga, flyover Manahan, dimana dari dinding-dindingnya ini juga sangat bagus karena digambar-gambar oleh mural, mungkin gambar-gambar mural. Bisa dari sisi kiri dan dari sisi kanan flyover Manahan. Langit masih tampak lengang karena memang sudah larut. Dimana Gelora Manahan ini juga baru ditata dengan baiknya, jadi mungkin rekan-rekan nanti bisa mengunjungi kota kami.